Baiklah, pada kesempatan ini saya akan meragakan bagaimana cara mengaplikasikan lecuring cooling fan produk dari Active. Di sini ini ada looking stationnya, ini alat lecuringnya, dan ini untuk apa, pelindung supaya nggak silau ya, pakai yang ini. Baiknya kita langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat ada tombol hitam dan S untuk settingnya. Jadi okay. Jadi cara untuk menyalakannya, tekan tombol hitam. Di sini posisi di M0 dengan intensitas 2300. Nah, di M0 ini bisa diatur intensitasnya. Caranya tekan S, tekan lama. Nah, lalu kita setting. Jadi ada 1000, ada 1500, ada 2300. Yang terendah itu 1000, pertengahan 1500, yang paling tinggi 2300. Misalkan kita atur bertahap saja di 1000. Kalau sudah sesuai, maka tinggal ditekan apa tombol hitamnya, tinggal tekan tombol hitam. Nah, ini waktunya bisa disetting juga. Ya, ini di sini 10 second, 10 detik. Dan waktunya ini bisa diatur juga, caranya tekan S baru ini. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 10 detik, ada 15 detik, ada 20 detik, ada 40 detik, ada 60 detik. Kita ambil di yang 10-nya. 10 detik. Oke. Kalau sudah sesuai, tinggal tekan tombol hitam. Sudah. Nah, berikutnya juga sama. Di M1 juga sama. Nah, saya ambil di pertengahan, intensitas pertengahan di M1. Caranya tekan S lama. Begitu, dan nanti kita kan setting di 1500, caranya tekan S 1500. Kalau sudah sesuai, tekan tombol hitam. Nah, detiknya pingin diatur juga, misalkan lebih dari 10 detik. Caranya tadi tekan S baru tekan hitam. Nah, setelah itu kita atur, misalkan di 15 detik. Kalau sudah sesuai, tekan tombol hitam. Nah, ini di M1. Nah, ini RAMP itu dia nyalanya itu dari intensitas yang terkecil sampai maksimal di 1000 intensitasnya. Nah, ini caranya. Nih. Jadi dari kecil dulu sampai ini cepat, jadi pembesarannya ke mencapai di angka di intensitas 1000 itu cepat. Sudah selesai. Nah, ini plus itu dia nyalanya itu kedap-kedip. Nyala, mati, nyala, mati gitu ya. Nah, ini juga bisa diatur. Nih, detiknya bisa diatur. Mau berapa detik? Waktunya bisa diatur. Maksimal sama 60 detik, cuman intensitasnya tidak bisa kita atur, hanya detiknya saja diatur. Kita coba di 10 detik saja, udah oke. Nah, ini di intensitas 1000, sekali nyala 1000, mati nyala lagi 1000 intensitasnya. Oke, nah seperti ini, nyala mati, nyala mati. Waktunya tadi bisa dikondisikan, tadi yang saya atur 10 detik. Ya, udah selesai. Berikutnya ini detect karies maksudnya. Di ini di intensitas di 600 ya, intensitasnya paling kecil. Jadi, kalau misalkan dokternya melihat gigi
ya, yang memang dengan kasat mata, dengan mata kita itu tidak terlihat kariesnya, jadi bisa digunakan alat ini ya, like curing ini gitu. Oke, selanjutnya, dan ini pun juga sama, bisa diatur caranya, tekan S lama. Jadi ini hanya detiknya saja, jadi bukan intensitasnya ya, hanya bisa diatur detiknya, waktunya saja. Ini 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, 40 detik, 60 detik maksimalnya. Dan ini terpisah ya, tinggal diangkat kayak gini. Ini tinggal ditarik tadi ya, tuh. Terus mau pasang tinggal ditekan saja. Nah, jadi harus ada tenaga ya, tekannya. Tuh. Dan ini bisa diputar ya, 360 derajat nih. Fleksibel lah gitu. Itu saja dok dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.